Kita sekarang di peringkat perbincangan, bukan peringkat awal, sudah pun melalui fasa-fasa akhir ke arah menterjemahkan idea Single Border Agency. Kita tahu bahawa kawal selia sempadan ini biasanya membabitkan atau melibatkan banyak agensi kawal selia. Kalau kita berhasil ke arah mewujudkan Single Border Agency, di mana kesemua fungsi agensi kawal selia itu kita satukan tanpa kompromis soal elemen keselamatan, tapi kita manfaatkan kepada teknologi. Kita ambil contoh best practices atau amalan baik di beberapa negara yang membabitkan agensi kawalan sempadan. Kita percaya itu adalah the right direction, arah tuju yang paling tepat untuk kita laksanakan. Sekarang pun kita idea ini untuk diterjemahkan berjalan mengikut perancangan yang kita hasratkan, dan insyaAllah usaha ini adalah usaha yang berterusan. Single Border Agency itu melibatkan agensi apa? Apa agensi utama kat sini? Kita ada Jabatan Immigration, kita ada Markis, kita ada Custom dan berbagai lain. Sebenarnya lebih 20 agensi. Ya, panjang sebenarnya. Saya pun tak dapat apa semua. Sekiranya boleh, bila akan dilaksanakan? Kalau tanya pada saya, secepat mungkinlah. Ya. Dan ini pun sudah pada fasa-fasa penghujung. Ya. Dia akan melibatkan beberapa proses fine tuning lagi. Betul, Single Border Agency itu ada kan Malaysia kan, lihat negara-negara yang dah ada semua. Ya, negara dah ada. Singapura dah ada, Amerika dah ada, Canada dah ada, UK dah ada, New Zealand juga. Jadi misalkan study itu? Ya, kita mengambil amalan baik daripada negara-negara berkenaan.